Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal membahas salah satu produk terbaru dari Smoke. Ini dia, Smoke Novo 5 Kit. Novo 5 Kit dari Smoke ini varian terbaru dari Novo series. Yang kemarin-kemarin itu kita udah pernah bahas Novo 4X, Novo 2, dan sekarang dia datang dengan Novo 5 Kit. Keunggulan-keunggulannya di sini dia udah top refill yang pastinya untuk cartridge, dan cartridge-nya sendiri ini dia OHM-nya itu 0,7. Dan di sini dia bisa atur watt-nya atau bisa adjust watt dia dari 5 sampai 30 watt, dan untuk kapasitas baterainya ini 900 mAh. Menarik. Dan di sini kita dapat 3 varian warna. Yang ini adalah Flute 7 Color, Red Stabilizing Wood, dan Flute Black Gray. Ya udah, nyusah sama lama, tolong langsung lihat lebih dekat dulu penampakan dari si Smoke Novo 5 Kit. Dia Smoke Novo 5 Kit. Untuk dusnya ini dia berwarna hitam, terus kayak ada gambar pegunungan gitu. Dan di bagian atasnya ini ada tulisan Smoke, dan langsung kelihatan bentuk dari si device-nya. Di bagian bawah ada tulisan Smoke Novo 5 Kit, dan ada keterangan warnanya Flute 7 Color. Dan di sini ada keunggulan-keunggulan dari Smoke Novo 5 Kit ini. Terus di bagian sampingnya ini ada tulisan Smoke Novo 5 Kit, dan di bagian sampingnya ini ada scratch check buat cek keautentikan dari si produk Smoke ini. Dan di bagian belakang ada keterangan dia include apa aja di dalam boxnya. User manual dan kartu garansi, kabel USB Type-C, cartridge cadangan yang OHM-nya ini 0,7. Dan ini dia device dari si Smoke Novo 5 Kit. Untuk bentuknya ini seperti ini, dan di sini ada gradasi-gradasi gitu. Jadi keterangan warnanya ini Flute 7 Color. Terus di bagian depannya ini ada airflow control. Nah, di sini kalian bisa adjust airflow control di bagian depannya ini. Terus ini adalah tombol power, dan ini tombol pengaturan watt. Dan di bagian bawah ada tulisan Smoke. Di bagian samping ini kosong, bagian samping juga kosong, bagian belakang hanya ada keterangan Novo 5 Kit dan keterangan baterai 900 mAh. Di bagian bawah ada port USB Type-C. Dan untuk cartridge-nya ini dia top refill, jadi kalau kalian mau ngisi liquid, nggak perlu buka-buka cartridge lagi, langsung buka mouthpiece-nya, langsung ngisi liquid di karet yang berwarna merah. Terus sistemnya ini dia bukan magnet ya, untuk cartridge-nya ini kayak ada pengunci gitu di bagian samping sini, dan di bagian dalamnya itu super clean banget. Oke, kalau mau hidupin, tekan 5 kali tombol power, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia langsung ada keterangan Smoke, dan di situ ada indikator baterai, wattage, terus OHM, sama puff-nya. Kalau kalian mau ganti watt, tinggal pencet 3 kali di bagian bawah, 1, 2, 3. Nah, di situ kalian bisa langsung ganti dari 5 sampai 30 watt. Kalau udah, diemin aja selama 2 detik, dia langsung kepilih 30 watt. Kalau mau ganti lagi ya udah, tinggal pencet 3 kali lagi, 1, 2, 3, dan kalian tinggal ganti. Misalnya 20. Diemin selama 2 detik. Oke, jadi langsung siap digunakan. Dan kalau kalian mau clear puff, ini pencet tombol yang di bawah ini selama 3 detik. Dia langsung clear puff yang di bawah ini. Dan di sini kita dapat 3 varian warna. Yang pertama ini adalah Flute 7 Color, Flute Black Gray, dan Red Stabilizing Wood. Oke, kita langsung cobain aja performa dari si Smoke Novo 5 Kit. Dan kebetulan juga di sini kita udah isi liquid yogurt drink. Yuk, kita langsung coba rasa dari si Smoke Novo 5 Kit.
Oke. Nggak usah lama-lama. Ini potsnya ini keren. Menurut kita ini keren. Powernya itu dia dapat banget di sini. Kita main 20 watt tapi powernya itu dapat banget. Dan di airflow-nya ini kalian bisa adjust sesuka hati kalian. Tapi menurut kita ya, kalau yang enak itu kita sisain satu lubang untuk MTL-an. Kalau mau lubang airflow-nya itu dibuka semua itu menurut kita agak plong. Ya, agak plong ya untuk lubang airflow-nya kalau dibuka semua. Lebih enak itu tutup satu lubang. Kalau menurut kita pribadi ya, menurut kita pribadi ini lebih enak tutup satu lubang. Biar lebih dapat untuk throat hit-nya sama flavor-nya itu lebih maksimal aja kalau menurut kita, kalau buat MTL-an. Dan di sini, kalian selain auto pump, dia juga ada tombol power. Tombol power-nya itu berfungsi juga sebagai tombol firing nih. Ya, kalian bisa dengar. Dan kalau kalian mau matiin tombol power-nya itu, pencet 3 kali, 1, 2, 3. Ya, tombol firingnya itu nggak berfungsi. Nggak ada fungsinya tombol firing. Jadi kalian hanya bisa auto pump. Jadi tombol firingnya itu nggak berfungsi. Kalau kalian mau hidupin fungsi dari tombol firingnya, tekan 3 kali tombol power, 1, 2, 3. Dan tombol firingnya itu udah berfungsi lagi. Ya. Dan di sini ada tombol di bagian bawah. Tombol di bagian bawah ini fungsinya kalian bisa adjust watt. Jadi kalau kalian mau adjust watt itu tinggal pencet 3 kali, 1, 2, 3, tombol yang di bawah, dan di situ kalian bisa adjust sampai 30 watt. Kalau udah, dimin selama 2 detik, itu langsung kalian pakai. Lebih kencang. Semakin tinggi watt-nya itu flavornya itu semakin lebih dapat ya di sini, walaupun MTL-an loh. Sensasi 30 watt MTL-an itu dapat banget di sini. Itu enak, serius. Dan kalau kalian mau clear puff, ini tekan tombol yang di bawah ini selama 3 detik. Kalian tekan tombol di bawah ini selama 3 detik, di situ langsung clear puff. Kalian tekan selama 3 detik. Ya, dia langsung clear puff di situ. Ini compact, compact di tangan, compact. Dan di sini untuk atasnya ini dia sistemnya dia lock gitu ya, bukan magnet. Jadi kalau kita goyang-goyang kayak gini itu nggak bakal lepas. Untuk cartridge-nya ini kuat banget untuk sistem locknya. Dan untuk kapasitas cartridge-nya ini dia 2 mili. Oke, secara kesimpulannya tadi itu kita udah bilang dari segi desainnya itu balik lagi ke selera, suka atau enggaknya. Tapi kalau menurut kita ini dari desainnya ini harusnya lebih diinovasi lagi untuk dari segi desainnya. Tapi kalau untuk flavornya ini menurut kita udah dapat banget. Untuk flavor yang dihasilkan dari Cicatrice Novo 5 Kit ini udah dapat banget. Hanya dari segi desain aja sih menurut kita ini kalau bisa diubah, kita mau ubah juga nih dari segi desainnya. Desainnya ini kayak gini-gini aja gitu, kurang inovasi menurut kita kalau dari segi desain. Oke. Jadi begitu dulu kita kasih kalian tentang Novo 5 Kit ini. Semua balik lagi ke teman-teman, selera teman-teman itu seperti apa, ya udah jadi balik lagi ke teman-teman semua. Nanti terang bawa dapur ulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.